Halo guys, ketemu lagi di channel gue Edo Borneo Workshop. Kali ini videonya tidak membuat sesuatu guys, karena jujur aja di bulan puasa gini rada males sih. Bukan males guys, kalau mau ngerjain sesuatu cepet aus gitu. Jadi tayangan video kali ini gue mau ngasih video mengenai ini aja guys, Woodtalk and Festival 2019. Jadi kan sebenarnya bulan April kemarin harusnya udah ada Woodfest ya, Woodfest 2019 ya. Jadi kita ngumpul-ngumpul di sama presiden kita Mas Doni. Dia udah bikin serangkaian acara, nginep 2-3 hari 2 malam. Ternyata nggak jadi. Karena apa? Lagi-lagi kita ditimpa masalah COVID. COVID ini loh guys, Corona. Jadi itu acaranya depending katanya sih kayak seperti itu. Nah, berhubungan dengan Woodfest nggak ada, gue jadi kepikiran kalau Woodtalk and Festival 2020 ini juga kayaknya nggak ada guys, karena masalah yang sedang kita hadapi sedunia, bukan karena komunitas atau masalah kecil aja, ini sedunia menghadapi corona itu. Jadi kayaknya Woodtalk and Festival 2020 tuh akan diundur ke tahun depan kayaknya nih ya. Nah, gue jadi kangen apa yang udah kita jalanin sebelum-sebelumnya. Di video kali ini gue akan tayangin mengenai Woodtalk and Festival 2019 guys. Kita saksikan dulu, abis itu baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, check it out. Thank you.
Nah, itu dia tadi guys, mengenai keseluruhan acaranya yang berlangsung selama kurang lebih 7 hari dari hari Senin sampai hari Minggu bahkan. Itu keren banget kan guys? Jadi kita ada workshop, kita ada kompetisi, kita ada lelang alat, kita ada seminar, banyak ilmu, banyak keuntungan, dan pesertanya itu dihadiri hampir dari seluruh Indonesia, nggak nyampe seluruh Indonesia sih, dari Kalimantan, ada dari Sumatera, itu datang, itu semuanya member Hobi Kayu. Gimana pendapat kalian mengenai acara yang dibuat sama member Hobi Kayu ini? Keren nggak? Nah, untuk tahun ini kayaknya kita nggak akan mengadakan acara seperti itu karena yang pertama kita balik lagi. Pertama masalah yang sudah menimpa kita selama ini, COVID atau Corona yang cukup riskan ya. Jadi karena acara itu nggak dibuat dengan klik sejentik jari langsung jadi, enggak. Kita didukung penuh sama yang kemarin dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yes, thank you Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang udah mendukung acara kita. Jadi sebenarnya mereka bikin Pekan Kebudayaan Nasional yang diadakan. Ini baru pertama kali diadakan Pekan Kebudayaan Nasional ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kita berpartisipasi. Jadi member Hobi Kayu ini berpartisipasi di acara Pekan Kebudayaan Nasional, yaitu meningkatkan kebudayaan bangsa kita. Nah, apa yang bisa kita kasih kontribusi dari member Hobi Kayu ini? Nggak cuma nongkrong-nongkrong, nggak cuma menye-menye, nggak cuma seliweran doang di website atau di sosial media, nggak cuma celah-celahan doang. Kita bikin acara yang seru banget. Bagaimana menurut kalian? Kerenkah? Atau biasa aja? Atau bikin dong yang lebih bermanfaat, bikin dong yang lebih keren lagi? Apa gitu? Karena pada dasarnya kalau kita mau bikin lagi, kita harus meningkatkan di taraf yang lebih oke dari tahun kemarin. Ya nggak sih? Nah, gue mau ngajak kalian ini, siapapun, mau dari kalian member apa yang bisa, kita bisa merger. Jadi, kita bikin kayak gini yuk, kita bikin kayak gini yuk. Gimana kalau ditingkatin lagi? Gimana kalau jurinya dari orang-orang desain? Gimana kalau orang-orang desain ikut? Gimana kalau, wah, banyak macamnya. Gimana kalau para pengusaha HDNI ikut terjun? Jadi ada mengelola, ada produksi, ada desain. Wah, itu mungkin akan lebih keren lagi kan guys? Ya nggak sih? Coba deh dipikirin. Kalau bisa seperti itu sih oke-oke aja. Tinggal kasih komen aja, klik komen, kritik dan saran, atau langsung email ke gua mengenai, yuk kita kolaborasi bareng, itu lebih canggih lagi. Karena di zaman sekarang ini kalau kita nggak kolaborasi, aduh tempe guys, kita kan begitu-begitu aja gitu loh, nggak ada peningkatan yang lebih gitu loh. Ya nggak sih? Gimana guys? Gua tunggu saran-saran lo, kritik-kritik lo mengenai apa yang harus kita bikin. Kemungkinan kita akan bikin ini di tahun depan 2021, Woodtalk and Festival akan tayang lagi, iya nggak sih? Kalau tahun ini udah santai-santai aja dulu deh, ya. Gua tunggu komen-komennya, gua tunggu kritik dan sarannya. Gua rasa sekian dulu video kali ini. Apa ya? Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Karena kalian tidak sendirian. Oke guys, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Sama, oh iya, kayaknya sih di minggu depan nih video nggak ada nih. Terakhir minggu ini, Rabu sama Jumat. Karena kita udah mau lebaran ya guys ya. Lebaran kali ini sederhana, nggak ngoyo, biasa-biasa aja. Stay at home. Di rumah aja guys. Oke, ciao. Bye-bye. Thank you guys.